Shalom. Devotion hari ini terdapat di dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal mengingatkan kepada kita, orang yang punya semangat dapat menghadapi segala tantangan hidup, segala kesulitan hidup. Tetapi celakalah orang-orang yang sudah kehilangan semangat. Saya percaya setiap kita sedang menghadapi pergumulan masalah hidup. Tapi pesan Tuhan buat kita hari ini, tetaplah bersemangat, jagalah hati kita untuk tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Jika ada yang kekurangan semangat, datanglah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan supaya dipulihkan hatinya dan tetap bersemangat di dalam Dia. Haleluya. Amin.